dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dikau telah nyata kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Engkau telah menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan baik yang telah kami lakukan, tetapi karena rahmat-Mu oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ia telah melimpahkan kepada kami, supaya kami, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.